Assalamualaikum rekan Bang Mandung, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Fokus Aceh. Di video kali ini, Fokus Aceh akan membahas tentang 3 hal unik tentang Aceh. Yuk simak sampai habis, dan seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Fokus Aceh, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, terima kasih. 3 hal unik tentang Aceh. Wanita dengan mahar termahal di Indonesia. Banyak yang mengakui bahwa gadis Aceh terkenal dengan kecantikan parasnya. Perpaduan aneka ras penduduk dunia bertemu di Aceh, mulai dari etnis Tionghoa, India, Eropa, dan Arab. Sangat jelas, campuran unik ini menjadikan wanita Aceh terkenal akan kecantikannya yang unik. Namun kecantikan datang dengan harga yang mahal. Mahar untuk melamar seorang wanita Aceh bisa dikatakan kedua termahal di Indonesia. Apa itu mahar? Mas kawin atau harta yang diberikan kepada pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat pernikahan. Istilah yang sama pula digunakan sebaliknya bila pemberi mahar adalah pihak keluarga atau mempelai perempuan. Secara hitung-hitungan rupiah, mahar wanita Aceh menduduki posisi kedua termahal di Indonesia setelah wanita suku Bugis yang ada di Makassar. Mahar di Aceh dihitung dalam hitungan satuan mayam. Satu mayam emas bila dikonversi ke satuan gram maka akan menjadi 3,33 gram emas murni 24 karat. Nah, kisaran harga mahar wanita di Aceh berkisar dari 5 mayam emas hingga 30 mayam emas. Bahkan di beberapa lamaran tak jarang ditemukan 50 mayam emas. Jika dihitung harga per gram emas di Aceh sekitaran pertengahan 2020 sekitar Rp900.000. Sudah termasuk ongkos pembuatan, maka satu mayam adalah sekitar Rp2.700.000. Jika ingin melamar seorang wanita Aceh dan pihak calon mempelai wanita meminta 20 mayam emas, maka artinya seseorang yang akan melamar tersebut harus membayar sekitar 50-an juta rupiah. Dan itu belum termasuk biaya pernikahan, seserahan, dan sebagainya. Tentunya bila dilihat dari sisi positifnya, sang pelamar terlihat keseriusannya saat melamar seorang wanita Aceh pujaan hatinya. Dua warisan dunia non-benda. Terhitung sejak bulan Juli tahun 2004 lalu, sesaat sebelum gempa dan tsunami, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization menetapkan dalam sidang ke-28 bahwa hutan hujan tropis Sumatera sebagai warisan dunia non-benda menyertakan Taman Nasional Gunung Leser yang 70% luas hutannya berada di Provinsi Aceh termasuk di dalamnya. Taman Nasional Gunung Leser bahkan digadang-gadang sebagai salah satu wilayah konservasi yang paling penting di muka bumi. Bagaimana tidak? Disinilah satu-satunya dunia badak, orang hutan, gajah dan harimau Sumatera liar hidup di dalam satu kawasan. Lalu pada tahun 2011 silam, harta warisan dunia non-benda di Aceh kedua kembali ditetapkan oleh UNESCO. Sebuah tari tradisional Aceh, yaitu tari saman sebagai salah satu warisan dunia non-benda kedua untuk negeri para raja ini. Bukan tanpa sebab dunia ini mengabdikan tari saman sebagai salah satu warisan. Tarian yang hanya boleh ditarikan oleh kaum Adam ini telah menjadi darah daging dan diwajibkan turun-temurun bagi masyarakat suku Gayo Aceh. Pahlawan wanita terbanyak di Indonesia atau mungkin dunia. Tahukah Sobat Fokus Aceh bahwa beberapa pejuang wanita di Aceh masuk dalam jajaran 7 Warlord Women in the World. 2 dari 7 jenderal perang wanita di dunia mencatat nama Laksamana Kemala Hayati dan Komandor Cut Nyak Dien. Keduanya tentu sudah tidak asing bagi mereka pemgila sejarah negeri ini. Bahkan kedua jenderal wanita tersebut masuk dalam jajaran 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia.
Dalam literatur sejarah Aceh dan nasional tercatat setidaknya ada 11 orang wanita di Aceh yang tercatat dalam lintasan sejarah sebagai pahlawan wanita di negeri ini. Mulai dari era Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, hingga perang zaman kolonial Belanda. Berikut adalah nama para pahlawan wanita pemberani tersebut. Ratu Nahrisya, Sri Ratu Tajul Alam Safiyatuddin Shah, Sri Sultan Nurul Alam Naqiyatuddin Shah, Sultanah Inayat Zakiyatuddin Shah, Ratu Kamalat Zainatuddin Shah. Laksamana Malahayati atau Kemalahayati, Cut Nyakdin, Cut Mutia, Pocut Baren, Pocut Merah Intan, dan terakhir seorang ulama besar wanita bernama Tengku Fakinah. Dari pengalaman yang dimiliki oleh panglima-panglima perang Belanda hingga telah melakukan peperangan di segala penjuru dan pojok kepulauan Indonesia, bahwa tidak ada bangsa yang lebih pemberani dalam perang serta fanatik dibandingkan dengan bangsa Aceh. Kaum wanita Aceh melebihi kaum wanita bangsa lainnya dalam keberanian dan tidak gentar mati. Bahkan mereka pun melampaui kaum laki-laki Aceh yang juga dikenal pemberani dalam mempertahankan cita-cita bangsa dan agama mereka. Itulah informasi 3 fakta unik tentang Aceh yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang provinsi paling barat Indonesia ini. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Fokus Aceh, serta berikan komentar positifnya, agar kami terus semangat untuk membuat konten tentang Aceh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.